Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melakukan kerja bakti untuk beres-beres puing-puing sampah-sampah ya, terutama kayu-kayu yang banyak bakunya nanti kita buang, biar nanti pengerjaan itu lebih memudahkan Pak Tukang buat bekerja dan lalu lalang teman-teman juga. Nah, nanti sebagian Cabolang ada yang masang instalasi listrik ya, Cabolang ya. Untuk di beberapa titik nanti kita bagi-bagi tugas. Mungkin bisa rolling lah, ganti-gantian lah. Menyesuaikan kondisi dari badan teman-teman juga nih. Yakin pada capek semua. Yuk, sebelum kita memulai kita baca doa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Amin. Yuk, kita kasih semangat buat semuanya, yuk. Kita bersemangat rame-rame. Seperti biasa ya. Kreator abal-abal sukses. Kreator abal-abal sukses. Mantap. Hati-hati paku ya. Hati-hati paku, safety ya, tetap safety. Gunakan gunakan sendal ya. Pakai mobil kalau misalkan bensin ini diisi ya, Mas. Karena mereka mau parkir mau ngarep bae lo. Diisi dulu aja. Mendingan diisi dulu, Lang. Kan bensinnya keluar. Itu kan ada eceran. Ini kan eceran. Iya, beliin eceran dulu lah. Oke. Oke, yuk. Nah, teman-teman, ini udah siap ya kabel-kabelnya dan juga alat-alat listriknya nih. Udah ready ya semuanya. Seperti lampu, kabel colokan dan sebagainya. Ini pipa-pipanya juga nih. Nah, untuk di rumah Dayak ini rencananya pemasangan timbul ya, enggak pemasangan di dalam. Karena satu juga biar mudah dikontrol. Karena dulu pernah ada yang setrum. Makanya kita pakai instalasi timbul, teman-teman. Jadi kalau ada bocor-bocor tuh kelihatan, ada kabel-kabel yang mengelupas. Kena kaca lo, hati-hati lo. Nah, ini nanti kabelnya tuh kita pasang di sebelah sana. Kasih ini mungkin stop kontak di luar sama di dalam juga, teman-teman. Nah, pipa-pipa ini kita ganti nanti. Nah, ini lagi diukur ya pipanya nih. Lagi mulai pengukuran untuk panjangnya. Nanti kabel yang melewati pipa ini juga nih. Nanti celahnya di sini. Nah, di depan juga udah ada mobil pickupnya nih buat ngangkut sampah-sampah kayu dan lain-lain. Bewok udah datang ya, guys. Nah, ntar man, gue naruh kamera dulu man, buat stay. Ini kita mau buang sampah ke sini ya. Nanti kita cari tempat pembuangan sampahnya, teman-teman. Ini sama tambah-tambahnya ini. Iya, banget kok. Ini balok takutnya kepake nih. Ya masih bisa. Pintu. Ini ditata ya, ditata. Coba. Awas. Oh, kita begini.
Apa saja kok? Hah? Ya udah lah gua. Main di sana. Pelan-pelan. Jangan dulu kalau yang triplek. Takutnya bisa buat ini nih. Itu buat itu. Ini ditata dengan diatur. Iya nanti kan ada tuh. Pikir kotak. Yang buka. Ada apa? Ya. Enggak ada mikir.
Udah mas, muatnya tuh dua kali ya, biar dua sih, dua kali yuk, dua kali aja yuk, jalan yuk yuk, yuk mas coba. Tarik kemana buangnya? Kalian belum tahu pembuangannya gimana? Bawa sama mas Isa, barang mas Isa. Lima tuh kayaknya. Lupa lo tadi ya? Oke, mobil mau berangkat nih guys ke tempat pembuangan sampah. Lo sini aja man. Hati-hati wok, paku wok. Iya nyemplit, bodo amat ah. Udah dong, gak usah pakai sendal. Buang aja satu sendalnya man. Sendalnya gak tuh lempar. Nih baru satu titik ya udah segini banyak nih. Hati-hati wok, nyeldak. Paku belakang lo. Iku ono R lah iku. Peni, peni R. Enggak gini apa? Dong agak tengah dong agak tengah tidak, tidak tengah gini kalau zaman nah, ini tipis pas baca ringannya juga pas gini ya, Ben jadi kan enggak